kejayaan ini adalah kejayaan bersama oleh kerana kita sentiasa bekerja sebagai satu pasukan. Saya memang terkejutlah, merasa terharu dan gembira dengan anugerah yang diberi. Sangat gembira sebenarnya. Terima kasih kepada panel yang memilih. Saya rasa sangat gembira dan meningkatkan lagi semangat saya untuk memajukan diri. Sangat teruja kerana UPNM menghargai penglibatan saya. Saya sebenarnya tak sangka dianugerahkan sekali lagi anugerah Pemadam Cemerlang buat kali kedua. Sangat bersyukur kerana ini merupakan anugerah yang kedua bagi saya sepanjang saya berkhidmat 12 tahun di UPNM. Bangga, gembira dan bersyukur kehadrat ilahi. Saya terpilih untuk menerima anugerah Pemadam Cemerlang. Amat merendah diri untuk menerima anugerah ini. Terkejutlah sebab saya tak pernah dapat. Dalam masa yang sama, saya excited. Saya dianugerah Fellow British Computer Society, iaitu satu anugerah profesional yang tertinggi dalam bidang saya lah. Fellow Academy Science Malaysia, yang ketiga Guru Cemerlang ICT yang dianugerahkan oleh MACSIS dan Kementerian Tenaga Air dan Komunikasi. Saya pernah mendapat grant lebih 5 juta, dekan fakulti sebanyak 2 kali dan juga dekan siswazah. Dari segi age index 23, penerbitan saya lebih 100 penerbitan dan jumlah pelajar yang saya telah hasilkan di peringkat PhD dan master mungkin lebih 50 orang. Saya dah pernah menang anugerah pengajaran dan pembelajaran. Saya juga pernah menang anugerah e-pembelajaran dan tahun ini alhamdulillah anugerah yang berbeza tetapi masih dalam konteks yang sama iaitu pengajaran, dan pengajaran merupakan satu perkara yang saya sangat minati. Saya pernah menerima anugerah Special Award on Media and Public Relations peringkat international oleh The Chartered Institute of Logistics and Transport di Manchester lah pada tahun 2017, dan juga menerima Special Award on Leadership in Marketing Communication oleh The Malaysian Property Press Award pada tahun 2016. Menerima geran penyelidikan antarabangsa iaitu Newton Fund daripada UK dan juga MyPay Malaysia sebanyak RM477,000. Saya ditugaskan sebagai Ketua Peratus Senjata Berat di dalam Of Daulat di Lahad Datu Sabah pada tahun 2013. Saya telah dilantik untuk menjadi pengurus pasukan karate Malaysia di Sukan SEA 2019 di Filipina dan juga kejohanan karate remaja dunia di Santiago, Chile. Okay, dan yang terkini, saya telah dilantik untuk menjadi pengurus pasukan karate bagi kelayakan Sukan Olimpik Tokyo pada tahun hadapan. Dapat anugerah dekan untuk setiap semester. Second, saya rasa bila saya dapat mewakili universiti masuk pertandingan Airbus University Challenge, pasukan UPNM dapat pergi ke peringkat akhir. Saya juga telah mewakili pasukan UPNM dalam sukan rugby. Saya adalah orang yang pertama yang boleh dikatakan yang diambil bertugas di ATMA pada masa itu. Semasa itu, bangunan Bestari baru saja siap. Jadi tak ada perabot, semua pun tak ada dalam bilik yang saya ditempatkan tu. Jadi kosong. Apabila hampir semua program pengajian kita diberi akreditasi penuh oleh MQA. Apabila UPNM diberi kepercayaan oleh KPT untuk menjadi tuan rumah bagi program Jom Masuk IPT 2019, dan yang paling seronok sekali apabila UPNM dianugerahkan sebagai Urustia Paling Cemerlang. That's the best. Hampir 13 tahun saya berkhidmat di UPNM, dapat bekerja dengan 4 orang Knight Chancellor dan seorang TNC Pendidikan dan Inovasi yang cool and steady. Dapat melihat pegawai kadet saya ditauliahkan sebagai seorang pegawai, dan yang paling manis sekali, selepas pegawai kadet ditauliahkan, dia berjumpa dengan saya dan mengucapkan terima kasih tuan di atas pendidikan tuan sehingga saya ditauliahkan. Perasaan saya rasa puas sangat. Pada tahun 2013, saya telah melanjutkan pelajaran di Universiti Teknologi Malaysia di dalam jurusan Kejuruteraan Perisian. Dalam tempoh tersebut, banyak cabaran yang saya hadapi dalam membagikan masa di antara keluarga, pelajaran dan juga kerja. Lebih aktif, kekal aktif, memohon geran-geran penyelidikan dalam dan luar negara. Saya ingin bekerja sebagai seorang engineer, pergi ke company yang multinational lah, supaya saya punya
kelebihan tu boleh berkembang lagi. Terus meningkatkan prestasi cemerlang, mencipta lagi kaedah-kaedah ataupun bahan-bahan yang lebih berinovasi. Sebelum ni saya terlibat dengan projek kereta kebal. Saya harap saya akan dapat terus menyambung lagi dalam aspek-aspek lain. Lebih komited terhadap kerja. Saya dan pasukan sedang merancang dalam menaik taraf sistem akademik pelajar yang buat masa ini menggunakan client base dan beralih kepada web base. Unik, mencabar, superb, unggul, kepimpinan, patriotik, energetik, ketenteraan, disiplin, prestige. Semoga UPNM dapat terus menjadi satu universiti yang bergerak maju, dapat mengekalkan prestasi yang sedia ada dalam melahirkan lebih ramai atlet negara. Bahasa Melayu dapat diperkasa di UPNM dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka, dapat melahirkan lebih ramai model insan yang berkebolehan tinggi dan yang paling penting sekali, boleh mempertahankan negara Malaysia tercinta. Jutaan terima kasih kepada pucuk pimpinan universiti, Naik Chancellor, Timbalan Naik Chancellor, Komandan ALK, Timbalan Komandan, CO, kepada staf pusat sukan dan Akademi Kecergasan Pertanian, kepada pihak fakulti, dekan dan juga para pensyarah yang telah bertengkur lumus, kepada yang bahagia TNCPI, rakan sekerja, tidak lupakan kepada warga asasi, kepada kedua ibu bapa saya, isteri, kepada rakan-rakan sejawat saya yang banyak membantu saya, semua staf-staf yang memberikan kerjasama yang sangat baik. Hashtag sayangi UPNM kita. Sayangi UPNM kita. Hashtag sayangi UPNM kita. Hashtag sayangi UPNM kita. Hashtag sayangi UPNM kita.